bagi tahu kepada anda pengumuman tarikh baharu peralihan siaran TV analog ke siaran digital. Bagi anda yang masih lagi tidak tahu, pada 30 September iaitu satu hari lagi, siaran analog bakal ditutup di kawasan wilayah dan juga selatan iaitu Melaka, Johor, Negeri Sembilan dan sebagainya. Betul tu, dan kita ada tarikh-tarikh seterusnya juga, jadi anda harus tahu. Jadi kami ingin bertanyakan kepada anda, bersediakah anda sekiranya siaran analog akan tamat pada bila-bila masa? Betul. Adakah anda sudah mendapatkan green packet decoder untuk membantu anda menonton TV? Ya, inilah dia solusinya, 13 saluran TV dan 6 radio percuma. Banyak rancangan TV kegemaran dan pemasangan cukup mudah sekali. Betul tu. Yang paling penting, tidak ada charge bulanan. Anda boleh menonton pelbagai siaran TV dan juga radio secara percuma. TV 1, TV 2, TV 3, semuanya bolehlah. Wah, puas hati betul. Lepas ni kita tengok TV 24 jam pun, kita ada tak ada bayaran bil bulanan. Jadi inilah dia peluang untuk anda dapatkan green packet My Preview. Selamat pagi anda yang sedang bercuti di hujung minggu ini. Jangan tukar siaran anda kerana kita ada pengumuman penting. Mungkin ada di kalangan anda yang bekerja pada hari biasa, jadi tidak sempat menonton TV dan tidak mengetahui bahawa siaran analog akan ditamatkan dan ditukar kepada siaran digital. Betul. Saya nak tanya kepada anda yang mungkin baru tahu, adakah anda sudah bersedia untuk menghadapi situasi di mana TV anda padam? Betul. Anda tidak mampu untuk menonton TV 1, TV 2, TV 3, NTV 7, TV 9. Semuanya anda tidak mampu untuk tonton lagi kecuali sekiranya anda mendapatkan TV baru, ataupun kalau TV baru dah mahal, tak payah beli TV baru. Hanya perlu mendapatkan green packet decoder. Tapi sebelum tu, bersama dengan saya Nadia Anwar, kita juga ada Tahira di sana. Dan pada kali ini kita nak tanya kepada anda semua, ada tak sesiapa yang menerima SMS semalam mengatakan yang ini dia, kita punya siaran analog bakal bertukar ke siaran digital daripada MCMC. Inilah dia, tengok tu mesej daripada MCMC sendiri, kata 30 September ini siaran analog di kawasan wilayah dan juga selatan bakal ditutup. Malah kawasan utara dan juga kita punya kawasan timur pada 14 Oktober. Betul. Dan Sabah dan Sarawak pada 31 Oktober. Betul. Dan kalau anda ingin lihat dengan jelas, kita dah bertanyakan kepada pihak MCMC, adakah tarikh ini final? Ya, mereka mengatakan bahawa ini adalah the final date ataupun tarikh terakhir muktamad. Yang memang muktamad sudah diberikan di sini. Satu hari lagi kita lihat, seperti kata Tahira nanti. Yes. Okey, hari Isnin nanti ya, kita ada wilayah Persekutuan, Selangor. Mereka yang tinggal di kawasan Shah Alam ya, sudah mula terjejas. Johor, kita ada Melaka juga akan terjejas. Manakala beberapa minggu kemudian, 14 Oktober, adalah di kawasan belah-belah atas tu. Tengok betul, tu. Betul. Utara dan juga kita punya timur ya, seperti Kedah, Penang, Perlis, ada Pahang, ada Terengganu, ada Kelantan, dan malah di sana pula. Ha, itu dah 31 Oktober kawasan Sabah dan Sarawak. Betul. Dan data mendapati bahawa kebanyakan mereka yang tinggal di Sabah dan Sarawak, Kelantan, Terengganu masih lagi belum mempersiapkan diri untuk peralihan sepenuhnya sistem analog dan juga digital. Betul. Baiklah, kita ingin kongsikan kepada anda ya, apakah yang akan terjadi. Ini merupakan perkara yang serius ya. Betul. Kadang-kadang di rumah kita ada dua TV, kita ada tiga TV, satu TV pun kalau TV anda tidak boleh tonton, inilah yang akan berlaku. Boleh tengok TV tapi tanpa siaran. Hitam je, tak nampak. Betul apa ni. Kalau anak-anak kita nak tengok kartun ke apa, buka pagi-pagi tak ada siaran, menangis. Kita sendiri nak tengok bola, habis nak kena keluar duit, nak kena keluar pergi mamak pula. Betul. Akak-akak nak tengok drama kegemaran pun tak sempat. Sebab apa? Tak bertukar lagi. Betul tu ya. Mungkin anda rasakan sekarang yang sudah terjejas, mungkin rasa macam boleh tengok lagi cuma tak berapa jelas. Tapi tahukah anda bahawa apabila masuk tarikh 31 hari bulan Oktober dan nanti, apabila pemancar dimatikan untuk siaran analog, anda sudah tidak boleh menonton. Jadi bagaimana penyelesaiannya? Betul. Ini dia penyelesaiannya, kami bawakan kepada anda green packet decoder ya. Green packet decoder ini harganya RM109 saja. Saya sarankan untuk setiap rumah memilikinya. Betul. Sekurang-kurangnya satu ya. Kerana apa? Ianya sangat mudah untuk digunakan, tidak menggunakan data internet. Okey, mudah untuk dipasang dan ianya begitu compact sekali. Yang paling penting, mendapat kelulusan SIRIM dan juga MCMC. Saya nak buka dan tunjukkan di bahagian dalam. Sebab ada yang kata saya tak sukalah decoder yang besar-besar, tak ada ruang dekat rumah. Okey, saiznya kecil dan comel saja. Anda lihat, ini adalah decodernya. Dan selain daripada decoder ini, ada pemancar kat bahagian depan tu, kita boleh tukar siaran. Betul. Okey, macam mana nak tukar siaran? Kita berikan remote control untuk anda. Wow. Okey, bila dah terima remote control ni, jangan lupa masukkan bateri. Betul. Okey, dan anda boleh gunakan seperti biasa. Kalau TV kat rumah remote tu dah rosak, boleh pakailah remote ni, senang kan? Betul. Okey, dan kita juga ada kabel-kabel serta wire-wire untuk memudahkan pemasangan. Jadi orang kata plug
and play, Tahira. Senang betul. Sekali. Mudah sekali. Maksudnya tak payah tunggu suami balik baru kita nak pasang. Kita sendiri pun boleh pasang sendiri menggunakan kabel yang diberikan. Dan ianya sesuai untuk digunakan pada semua jenis televisyen. Maksudnya kalau kakak-kakak atau mak-mak kita guna lagi TV kotak macam gini, yeah, kan. Yang besar gedabak ni tak ada masalah. Cucukkan saja, anda boleh terus dapat siaran betul. High definition. Dan sekarang kita nak mengumumkan bahawa 30 unit telah terjual. Saya nak sarankan kepada anda yang mempunyai ibu-ibu di kampung, mungkin masih lagi belum tahu tentang peralihan sistem analog ke digital, bagi tahu pada diorang dan hadiahkan kepada diorang. Kerana apa ya? Sejak di hari pertama kita mula menjual decoder Green Packet ini, kita sudah menjual lebih kurang 39,000 unit. Wow, 39,000 unit. Memang hebat sekali. Betul, tapi masih lagi tak cukup. Sebab apa ya? Serata Malaysia akan terjejas sekiranya sistem analog dimatikan. Dan kita nak lihat sedikit review ataupun feedback daripada 39,000 pembeli yang sudah membeli. Kebanyakannya rata-rata memberikan 4 hingga 5 bintang. Betul. Dia kata, thanks CJ Workshop, nice product, senang dipasang, sangat mudah untuk digunakan, yang paling berkualiti, yang paling bestnya, dia kata apa, decoder berfungsi dengan baik, dapat tengok semua channel dengan jelas. Betul tu. Cakap pasal jelas ya, bila kita tengok TV, apa yang kita inginkan adalah kita nak visual yang jelas. Betul. Kita nak warna yang begitu terang. Tak kira kita guna TV mahal ke TV murah, kadang-kadang kita beli TV mahal pun gambar dia tidak jelas. Betul. Adalah kerana sudah orang kata mula kali. Tak payah. Dan kalau ini kita tengok drama, ha, wanita-wanita kat rumah ni sukalah tengok drama kan, macam saya juga. Abang-abang yang nak tengok sukan. Betul? Okey, kita bila kita nak tengok sukan ni, kita kena ada feel. Kena nampak baju jersey ni, kita kena merah, tahu kuning, nombor 3, nombor ni mahal, nombor 6, 13. Nama player pun kita boleh nampak. Tengok tu padang dia, rumput dia besar. Kita boleh nampak. Ah, ha, ini tim apa, lawan tim apa, saya pun tak tahu sebab saya tak pernah tengok bola. Tapi moral of the story, abang-abang tak payah keluar rumah dah. Sebab apa, tak lama lagi kedai mamak pun tak boleh tengok kalau dia orang tak beli decoder. Betul. Sebab apa, dah kedai mamak kiran pun kena beli ni. Pasal apa, lepas ni kan kalau nak dapatkan customer, kenalah beli decoder ni. Barulah orang datang kedai tu nak tengok TV dekat situ. Betul. Yang paling pentingnya kepada anda yang mungkin ada anak-anak kecil, nak tengok kartun ke apa ke, nak tengok drama, semuanya akan jadi tak ada masalah. Betul. Dan sekarang 50 unit sudah pun terjual. Talian kita mulai sibuk. Saya juga nak sarankan kepada pemilik-pemilik bisnes. Okey, butik-butik, okey, homestay di luar sana ataupun pusat jagaan kanak-kanak juga sangat penting ya untuk mendapatkan, sebab kadang-kadang kita ada kita ada apa, educational channel dan sebagainya ya. Anda boleh hidupkan kaca TV dengan menggunakan decoder tanpa charge bulanan. Dan kita ingin anda berfikir sejenak dalam masa satu hari lagi. Satu hari lagi, iaitu pada hari Isnin. Ini adalah kawasan yang akan terjejas ya. Wow. Wilayah Persekutuan, Selangor, Melaka, Johor, lepas tu tengok tu dekat atas tu pula, atas tu pula ada utara dan juga timur, Penang, Kedah, Perlis, Pahang, Kelantan, Terengganu dan juga Sabah dan Sarawak pada 31 Oktober 2019. Maksudnya tepat saja 31 Oktober ini, semua tempat dalam satu Malaysia telah akan ditutupkan siaran analog dia. Dan Tahira ya, kita nak anda buat kira-kira, kalau anda order hari ini, hari Isnin ni dah tak ada siaran, anda harus menunggu 2 hari. Saya nak bagi tahu pada kawasan-kawasan lain yang belum terjejas, anda kena cepat-cepat. Jangan jadi macam orang yang akan hari Isnin ni akan tertutup tapi terpaksa menunggu decoder. Mungkin ada drama yang anda sedang tonton, anda harus nantikan. Betul. Jadi anda semua kena risau ya, dan kena cepat. Sebab apa, stok kita semakin berkurangan. Okey, kalau kita tahu-tahulah pagi-pagi, mungkin hari ni Sabtu Ahad, pagi-pagi anak-anak bangun sahaja nak buka kartun. Buka kartun, okey, tengok dekat sini. Kak, tak nampak kartun apa, nampak biru aja. Saya pun tak tahu gambar apa sebenarnya ni. Betul. Bila anak-anak kita tak nampak, mulalah dia orang berdiri dekat depan TV ni tengok dekat-dekat. Lepas tu mata mulalah rosak. Nampak tak? Dah tak nampak dah image apa yang dikeluarkan. Kalau subtitle baca pun tak nampak. Betul. Dengan dia punya bunyi tu, Nadia, saya dengar bunyi apa tau? Macam macam tu je bunyi dia. Betul. Itu adalah siaran analog ya. Betul. Ini setakat ini masih belum dimatikan secara sepenuhnya. Jadi nampak pun dah nampak beza dia. Dah nampak tak jelas. Betul, tak tetapi jelas selepas langsung dimatikan tidak akan nampak sama sekali. Dan ini adalah perbezaan siaran digital. Wow, saya boleh katakan di sini memang cukup wow. Betul? Ada sebab kenapa kerajaan kita memilih untuk melakukan peralihan daripada siaran analog ke siaran digital. Nampak tak kualiti visualnya sangat jelas sekali ya. Betul? Anda dapat lihat segala-galanya dengan begitu jelas. Inilah pengalaman menonton TV yang kita inginkan. Dan selain daripada visual yang jelas, warna yang terang, bunyinya juga okey, merupakan bunyi yang begitu jelas sekali. Dan kita nak cuba tukar siaran untuk anda ya. Wow. Kita nak tunjukkan kepada anda
Okey, seterusnya siaran ini CJ kita workshop ada pun CJ workshop. Okey, lepas tu kita nak tengok ini dia. Kalau kita tengok ini siaran-siaran kita semua ada dekat sini. Ha ni tengok ni drama ni. Saya ni ada yang mengikut drama kan. Anda boleh lihat dia tengok tu wajah hero dia. Rambut dia bersinar-sinar nampak dari jauh ni ha. Kelas saya dari sini pun nampak. Ya betul, memang cukup cantik sekali ya visual ya. Kalau anda dapat lihat, okey kita nak lihat seterusnya. Okey, kita tekan yang seterusnya. Okey, kalau boleh saya nak tukar kepada siaran sukan. Kita ada Sports HD ya. Kita tekankan di sini 111. Yes, tekan. Yes. Okey. Jadi inilah dia sebenarnya anda akan dapat RTM HD. Betul tu. Kalaulah biasanya kita terpaksa membayar untuk mendapatkan khidmat sukan. TV berbayar, kadang-kadang tengok tu berapa kali sebulan je. Betul. Kita nak kena bayar beberapa ratus ringgit. Balik ya. Balik kerja je tengok 5 minit je. Lepas tu tutup TV 24 jam tapi bayar sampai 400 ringgit. Betul tu. Tak perlu lagi kita nak membazir kerana apa, kita boleh tonton tanpa bayaran bil bulanan. Dan antara siaran TV yang kita boleh bayar percuma, yang anda boleh bayar pun. Yang boleh dapat. Tak perlu bayar, kita boleh dapat secara percuma. Kita ada ini dia, semuanya 13 siaran TV dan akan bertambah lagi hingga ke 30 siaran tidak lama lagi. Dan siaran radio ada 6 siaran radio. Okey, ini dia. Kita nak bagi tahu kepada anda. Ianya percuma tanpa bil bayaran bulanan. Anda cuma beli dekoder RM109 saja. Dihantar terus ke depan pintu rumah anda. Okey, cara pemasangannya begitu mudah sekali. Dan sekarang berapa unit sudah pun terjual? Kita nak umumkan kepada anda. 80 unit. Berapa minit baru Tahira kita bersiaran ya Tahira? Betul. Ini baru saja macam lebih kurang dalam 15 minit macam gitu kan. Jadi ini sebenarnya yang tunjukkan kepada anda, okey, apa yang kami tawarkan kepada anda adalah decoder yang telah disahkan dan juga yang telah disahkan oleh MCMC dan juga Sirim. Siapa pengguna TV kotak macam gini? Mak saya, nenek saya, apa semua dia tanya nak kena beli TV baru ke guna decoder digital ini? Tak perlu. Sebab apa? Kami dah sediakan kepada anda inilah dia kabel yang warna kuning, putih dan juga merah ni. Kalau TV-TV lama dekat depan, kalau TV-TV baru selalunya kat belakang. Jadi contohlah saya cabutkan sahaja, anda semestinya tidak akan dapat siaran. Tapi bila anda dapat sahaja 3 kabel yang cukup-cukup mudah ini, masukkan sahaja mengikut warna yang ada dan anda semestinya dah boleh tengok siaran secara jelas sekali. Nampak tak? Belum cucuk betul-betul pun dah nampak dah. Sangat mudah. Bak kata Nadia tadi, plug and play sahaja. Jangan beli yang orang kata tidak sahih daripada MCMC dan Sirim adalah kerana anda mungkin akan didenda dan juga dipenjarakan. Okey? Jadi inilah dia apa yang bakal anda terima daripada decoder digital yang comel kecil ini dan tidak makan ruang. Dapat juga kabel yang sepatutnya dan juga dapat juga alat kawalan jauh di sini. Mudah pun mudah, sangat senang dan juga kita ada masa satu hari sahaja lagi sebelum wilayah dan juga selatan terjejas ataupun dah ditukarkan sepenuhnya ke digital. Dan juga penghantaran kita percuma, tidak ada bayaran bil bulanan. Jadi kalau anda dah berkenan, kena cepat-cepat dapatkan kita punya decoder digital ini sekarang juga. Ini dia kami bawakan kepada anda sekali lagi, Green Packet. Tanpa bayaran bil bulanan, anda hanya perlu membayar RM109. Sekali bayar sahaja anda boleh tonton sampai bila-bila. Betul-betul. Dengan ini penghantaran juga percuma ke rumah anda. Ingat, kita tidak ada bayaran bil bulanan RM109 sahaja. Betul-betul. Semua orang serata Malaysia harus mendapatkannya sekarang. Kerana apa? Selain daripada ketulinannya diperakui oleh Sirim dan juga MCMC, ia juga sangat mudah untuk digunakan dan tidak menggunakan data internet. Betul-betul. Jangan tunggu sehingga Oktober ini, anda harus bertindak dengan segera kerana stok kami terhad. Ini dia, mari kita lihat jumlah rekod jualan 39,000 unit sejak siaran yang pertama ya. Jadi kita nak ingatkan kepada anda, ini bukan lagi satu orang kata permainan ini merupakan satu keperluan. Betul, untuk wajib setiap rumah di Malaysia. Tak kira anda menggunakan pakej yang berbayar ataupun ada TV tambahan di rumah, anda harus mendapatkan decoder ini. Betul tu, inilah dia peluang untuk anda dapatkan. Terus dapatkan sekarang juga di CJ Wow Shop. Apa dah jadi? Alamak, mulai Oktober, siaran Android TV akan dihentikan sepenuhnya. TV anda akan jadi seperti ini. Tiada isyarat, anda tidak boleh menonton sebarang rancangan.
Siaran akan ditukar kepada digital sepenuhnya. Jika anda ingin menonton, anda perlukan decoder. Sekarang adalah waktu dan peluang yang terbaik untuk anda bertukar. CD Workshop menawarkan anda decoder berkualiti tinggi dengan tulisan MCMC dan Sirin. Tak kira sama ada TV anda baru, TV lama, TV besar atau TV kecil. Dengan decoder ini, anda bakal menikmati imej kualiti HD dan kualiti audio yang jauh lebih jelas. Dengan platform MyTVU, anda akan mendapat pelbagai saluran hiburan dan informasi termasuk stesen radio. Bayar sekali tanpa bayaran bulanan, percuma sepanjang hayat. Beli seket DPTV decoder hanya RM109 sahaja. Apa tunggu lagi? Telefon kami 1-800-180-808 atau ke aplikasi kami CJ Wow Shop. Tidak mesti ada wow. Kami nak bertanya kepada anda, bersediakah anda siaran analog akan tamat sepenuhnya Oktober ini? Tetapi ada kawasan-kawasan yang bermula daripada hari Isnin ini sudah mula ditutup. Seperti anda dapat lihat, ini adalah pengumuman rasmi terbaru. Ini bukan kami yang suka-suka umum, tetapi ini merupakan pengumuman rasmi daripada MCMC Betul. Sendiri. Betul. Saya sendiri pun dah rasa macam orang kata panic attack ni. Pasal apa? Satu hari sahaja lagi, kawasan wilayah dan juga selatan akan ditutup siaran digital. 14 Oktober, Timur dan juga Utara dan Sabah dan Sarawak 31 Oktober. Sekarang ni ramai sangat orang berebut-rebut masa menunggu juga lama. 150 unit telah dijual. Betul tu, anda memang pembeli yang bijak kerana apa ya? Walaupun ada yang berkata dengan kita ya, saya menggunakan sistem orang kata yang berbayar. Hmm. Saya menonton siaran berbayar. Akak-akak, TV kat rumah kita bukan satu je. Takkan Betul? Semua kita pakai yang berbayar. Mesti ada TV yang kita gunakan untuk menonton siaran-siaran biasa yang tidak berbayar. Tetapi kalau selepas ini anda tidak mendapatkan decoder ini, anda sudah tidak boleh menonton TV sama sekali ya. Jadi anda nak tak nak kena beli juga decoder. Mak-mak, pakcik-pakcik yang sedang menonton sekarang ya, anda kena beli. Bagi tahu pada anak cucu, mak ni nak tengok TV, mak tak ada yang berbayar ni. Mak kalau tak ada decoder, mak tak boleh tengok TV. Mak rasa sakit hati pasal apa? Satu hari duduk rumah tak ada peneman, anak-anak dah duduk jauh, TV sajalah menemani satu hari suntuk tu. Kepada anda, kini talian kita sangat-sangat sibuk ya. Masa menunggu mesti lebih kurang dalam 5 ke 7 minit. Jadi cara yang lebih mudah, okey kakak-kakak, abang-abang fokus kepada saya. Inilah dia caranya, muat turunkan saja aplikasi kami. Anda tekankan saja green packet decoder dan juga boleh baca okey harga RM109. Lepas tu tak tahu pula macam mana nak guna, kita ada video juga. Ada pelbagai juga bingkisan berita yang mengatakan kita punya orang kata siaran analog bakal ditutup dan juga ada juga informasi tentang remote control, macam mana nak guna, macam mana nak pasang. Pelbagai informasi telah ada dalam ini. Apa yang anda perlu lakukan adalah tekankan sahaja butang warna merah ini. Buy now. Masukkan maklumat peribadi anda. Kuantiti belilah 3-4 terus. Penghantaran percuma. Tidak ada bil bulanan. Plug and play. Boleh tengok sepanjang hari. Betul tu. Untuk anda yang baru saja menonton ataupun baru saja menghidupkan kaca TV anda, bayangkan anda cuba untuk menghidupkan kaca TV tapi tidak ada siaran yang terpancar di kaca TV anda. Itulah akan terjadi pada hari Isnin nanti. Betul? Untuk di kawasan wilayah persekutuan Selangor, kita ada Johor, Melaka dan seterusnya. Okey, manakala pada 14 Oktober di kawasan-kawasan lain dan 31 Oktober merupakan tarikh terakhir tamat. Di mana muktamad serata Malaysia sudah tidak boleh menonton siaran analog. Satu cara je, ada dua caralah sebenarnya. Cara yang pertama, beli TV baru yang kena bayar sampai beribu-ribu ringgit. RM5,000, RM6,000. TV kat rumah tu kalau baru lagi sayang ya, kita nak beli TV baru tak perlu. Okey, beli sahaja decoder ya, cuma RM109 sahaja. Betul tu. Ada komen juga mengatakan, okey kakak-kakak, yang ni nak tanya sikitlah, remote control ni tak boleh pakai. Bukan tak boleh pakai. Okey, cara dia ada informasi di dalam kita punya aplikasi di mana anda boleh baca. Masukkan bateri tu elok-elok, negatif dulu baru positif. Lepas tu jangan lupa untuk tukarkan input TV anda ataupun kalau TV baru HDMI kita perlu ditukarkan juga, barulah anda akan mendapat siaran. Betul. Okay. Senang je sebenarnya, baca je buku panduan. Kan? Tak payah nak pening-pening, tak payah nak upah orang, nak minta tolong orang buatkan. Senang saja. Yang paling penting ya, image. Image siaran analog kepada siaran digital memang sangat berbeza. Kalau di serata dunia, saya ingin kongsikan bersama dengan anda ya, di Korea sudah lama. Betul, dah 10 tahun. 10 tahun yang lalu, manakala di Singapura dan juga Brunei pada 2 tahun yang lalu, proses penukaran berjalan dengan lancar. Betul. Dan pada Julai hari itu, okey, di Langkawi. Langkawi sudah pun berada, orang kata melalui proses transisi daripada siaran analog ke siaran digital.
Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar dan betul. Ini adalah untuk kebaikan kita bersama. Mm-hmm. Kami di Sidia Workshop menjalankan tugas kami sebagai pesanan khidmat masyarakat, yep, memberitahu kepada anda supaya anda mendapatkan decoder ini agar anda boleh menonton siaran TV seperti biasa. Yes. Yang pastinya kita bagi kepada anda 13 saluran TV dan juga 6 saluran radio secara percuma. Kita specialnya ada TV 3 HD dan juga kita ada RTM HD Sport. Tak perlu bayar. Kalau TV berbayar tu nak tengok movie satu pun dah kena bayar. Dah kena langgan RM10 tau. Betul. Yang ini tak payah tengoklah. Ini kalau masa akan datang, tonton makin bertambah. 40 betul. Channel agaknya. Betul tu ya. Dan ini kita nak ulang. Tidak ada bayaran bil bulanan. RM109 ni sebab apa? Orang tengok decoder macam-macam confused. Aku kalau biasa terima decoder bulan-bulan nanti bil sampai. RM400-500. Ya. Ha, makcik. Makcik beli decoder hari ini RM109. Tidak ada bayaran bil bulanan. Ada yang tanya, makcik ni tak ada wifi. Macam mana makcik nak guna tak decoder bayar. Ni? Internet makcik tak ada. Makcik jangan risau, tak perlu ada internet. Anda betul. Boleh tonton. Ini adalah pemancar yang memancarkan yep. siaran digital ke kaca TV anda. Betul. Inilah dia peluang untuk anda dapatkan kita punya decoder digital sebelum tibanya tarikh 30 September hari Isnin nanti. Jadi laju-laju buat langkah sekarang juga terus ke CJ Wow Shop. Pengguna yang masih menonton televisyen menerusi siaran analog disaran menukar ke siaran televisyen digital sebelum Oktober akan datang. Pengerusi MyFreeview, Johan Isak berkata langkah itu perlu bagi mengelak pengguna tidak dapat mengakses kandungan televisyen apabila siaran analog dilupuskan. Johan yang juga ketua pegawai eksekutif rangkaian televisyen Media Prima berkata liputan penyiaran digital sudah menjangkau 100% di seluruh negara. Cuma sekarang ni tinggal untuk consumer beli kotak tu ataupun beli smart TV di mana dia boleh switch on of course melalui antena UHF lah untuk dapatkan reception untuk digital TV ni. Itu yang mustahak sekarang ni. So sekarang buat sekarang, jangan tunggu sampai apa bulan Oktober nanti. Buat sekarang sebab bulan Oktober the radio wave yang ada analog tu akan ditutup. Kita nak berkongsi sedikit. Kalau tadi sedutan daripada berita yang disiarkan, kalau boleh setiap hari dekat berita betul. Tu diorang bagi tahu, biar orang tahu ini adalah paper cutting ataupun keratan akhbar di mana be prepared for digital TV broadcast. Public sudah diberitahu, maksudnya betul. Orang awam sudah diberitahu dan ramai yang masih belum tahu ya sebenarnya. Betul. Saya tak nafikan di CJ Workshop sendiri ya, host-host CJ Workshop ada juga yang tidak tahu, baru nak panik ni ha. Betul tu, sebab itulah sekarang ini anda kena cepat-cepat dapatkan siaran analog akan tamat. Hari Isnin ni dah start dah. Betul tu. Tawaran eksklusif set decoder digital green packet ini kita tawarkan dengan harga cuma RM109 sahaja. Betul tu. Dengan ini anda bakal mendapat image yang lebih jelas, resolusi tinggi dan audio yang lebih jelas. Ha, ini dia banyak ayah. Kalau kita tengok sampai 13 saluran TV percuma, 6 radio percuma, macam-macam siaran jelas, bunyi pun tip-top. Betul tu. Bayaran bil bulanan juga percuma. Siapa tak nak, memang rugi. Betul tu. Jadi anda tidak boleh lepaskan peluang kerana apa? Seramai 39,000 wow. orang sudah membeli dan mendapatkan set green packet decoder ya. Dan betul. Setakat ini, siaran ini sahaja kita sudah menjual 200 wow. unit ya, dan talian kita memang sesak all the way. Betul. Okey, sebab apa? Saya yakin ramai di kalangan anda yang sudah menerima SMS semalam yes, ataupun kemarin. Yep. Okey, apa SMS tu? Tahira, fungsikan. Saya nak tunjuk kepada anda, mungkin anda juga yang tak tengok berita ke atau tak baca keratan akhbar tapi anda juga menerima SMS ini, jangan terkejut. Ini adalah orang kata berita yang benar daripada MCMC di mana anda bertengok siaran TV analog bakal ditamatkan di Selangor pada 30 September 2019. Sila beralih kepada siaran TV digital MyFreeView. Betul wow. tu. Untuk pengetahuan anda, MCMC ni bukan CJ Wow Show yang hantar mesej untuk anda. Ini adalah orang kata badan kerajaan yang sah yang akan menukarkan siaran dan analog kepada siaran digital. Betul. Kita dah pernah interview hari tu datang ke studio. Alhamdulillah kita berjaya membawa wakil daripada MCMC sendiri untuk memberitahu dan berkongsi kepada anda bahawa bagaimana proses ia dilakukan dan katanya proses dilakukan secara berperingkat. Jadi anda boleh mempersiapkan diri anda. Betul. Tetapi saya masih lagi nak tanya kepada anda yang masih lagi juga belum mempersiapkan diri anda, kenapa? Kenapa? Adakah anda sudah tidak mahu menonton TV? Kalau anda nak tonton TV tanpa siaran,
boleh tengok Betul. TV saja tak ada siaran. Kan abang kata kita punya orang kata pihak daripada MCMC tengok TV saja tidak ada siaran. Okey, ini adalah siaran analog yang anda ada sekarang. Anda boleh tengok sendiri tidak jelas, kabur. Nampak tak bintik-bintik ni hari ini, muka mana, kening mana, mata mana pun saya tak nampak. Betul. Kadang-kadang kalau kita nak tengok apa yang tertulis dekat mikrofon ni pun saya tak nampak. Dan kalau ada subtitle tak boleh baca, kena tengok dekat-dekat macam gini pun masih lagi tak nampak. Dan juga suara ataupun dia punya audio tidak jelas kerana telah diganggu signal dia. Betul tu. Dan kita nak bagi tahu hari Isnin nanti di siaran CJ Workshop mungkin di bahagian siaran analog anda sudah tidak boleh melihat gambar seperti ini walaupun Betul. Seperti ini dah tak nampak tengok. Betul. Sebab apa? Pemancar sudah dimatikan ya. Okey, untuk siaran digital mari kita buat perbandingan. Ini adalah channel yang sama, maksudnya siaran yang sama, tetapi anda dapat lihat dia ini jauh lebih jelas ya. Kita pun lebih enjoy momen-momen kita bersama dengan ahli keluarga kita, orang kata lebih bermakna. Kerana apa? Warnanya, bunyinya, terhibur tengok. Memang orang kata begitu jelas sekali. Jadi anda tidak perlu risau. Contohlah anda nak tengok TV3. Okey, kita nak tunjukkan kepada anda. Okey, kejap ya. Allah, saya tersalah kepada anda. TV3 HD di mana nak tukar pun memang senang sahaja. Tekan kepada 103, lepas tu tekan okey, kita dah boleh dapat. 103. Okey. Tunggukan sekejap, dia akan bertukar ke TV3 HD. Betul tu, kita nak tengok ya. Kalau anak-anak tengok siaran kartun ni, makcik-makcik, kakak-kakak. Tengok ni, anak-anak tak payah nak hadap, duduk depan TV dekat-dekat ni sebab apa? Nanti mata diorang rosak. Ya. Ini kita tak payah risau. Jelas anak-anak boleh duduk jauh, dia orang pun enjoy ketawa-ketawi ya. Ketawa-ketawi boleh. Ketawa-ketawi bersama-sama dengan keluarga. Kalau mak-mak kita nak tengok berita TV1, boleh ke? Boleh sangat. TV1 pun ada juga. Betul tu. Ini dia ya. Anda dapat lihat ni kalau ada siaran masakan, kadang-kadang kan dia orang ada siaran masakan pagi-pagi, ada siaran kanak-kanak, macam-macam siaran yang kita boleh tonton. Jangan risau ya. Ini tidak ada bayaran bil bulanan. Maksudnya anda boleh tonton sampai bila-bila secara percuma ya. Betul. Jadi inilah dia kalau kita nak tengok kelebihan yang paling special tentang kita punya My Free View, kita ada RTM HD. Betul tu. Ini dia, kebetulan belum lagi ada siaran sukan, tetapi ya setiap kali ada bola dan sebagainya anda tidak perlu risau, anda boleh tonton siaran dengan lebih berkualiti. Dan kita nak ulang, setakat ini kita ada 13 siaran percuma dan kita ada 6 siaran radio percuma dan ia akan bertambah dan berkembang lagi sehinggakan orang dah tak mahu dah bayar siaran Betul. Berbayar sebab apa? Lebih menjimatkan untuk menonton My Free View dengan menggunakan green packet decoder ini. Ya, saya setuju sebab apa? Kalau kita nak spend time dengan family hujung-hujung minggu pastinya depan TV. Bukan itu sahaja, dekat rumah tu ada 2-3 TV, takkan akan nak bayar satu decoder RM400 dah beribu-ribu hanya untuk kita punya bil bayaran bulanan sahaja. Tapi untuk dia kita punya decoder My Free View sendiri, anda tak perlu risau sebab apa? Kami berikan kepada anda satu set ini RM109 sahaja, siap dengan alat kawalan jauh, siap dengan decoder. Dan juga bagi ibu-ibu kita ataupun kawasan dekat kampung-kampung masih lagi guna TV kotak seperti ini, apa yang anda perlu lakukan? Tidak perlu beli TV baru. Malah yang ini nampak tak, kita ada bagi kabel ekstra. Ini adalah kabel yang warna merah, kuning dan juga putih. Bukakan sahaja begini, anda mungkin tak dapat siaran tapi masukkan sahaja ikut warna dia, putih masuk ke putih, kuning masuk ke kuning, terus dapat siaran dengan jelas sekali. Dan jangan lupa kalau ada TV baru, tukarkan input anda ataupun tukarkan HDMI anda. Dan inilah dia, kita punya orang kata produk ini telah disahkan oleh MCMC dan juga SIRIM. Anda tidak perlu risau, jangan guna yang palsu, nanti kena tangkap masuk penjara, kena bayar RM100,000. Saya tak tahu. Jadi ini adalah pilihan terakhir anda. Dah tak ada pilihan, ni wajib bertukar. Adalah kerana kami sarankan kepada anda kena cepat. Sebab apa? Saya nak tunjuk kepada akak-akak, ini memang berdebar sungguh. Sebab apa? Hari Isnin nanti selatan dan juga wilayah akan ditamatkan kita punya siaran analog. Yang ini jangan tunggu sampai Oktober baru nak bertindak. Saat lagi kalau kita punya stok kita dah habis, barulah terkial-kial. Oktober kurang daripada 2 hari ini sahaja. Lepas ini tawaran eksklusif set decoder digital RM109 sahaja. Jadi kalau anda dah suka dah berkenan, laju-laju kakak sebab talian sibuk, terus ke aplikasi kami CJ Workshop. Ini dia, kita nak kongsikan dengan anda alat bantuan untuk memudahkan penukaran siaran analog ke siaran digital di rumah anda ya. Cuma RM109
saja tanpa bayaran bulanan. Betul, ini adalah pasport ke dunia digital. RM109 sahaja, penghantaran juga percuma. Betul tu. Jadi anda yang belum lagi memilikinya harus cepat-cepat, kerana apa ya? Anda tak boleh beli dekat luar, sebab apa? Tidak ada kelulusan SIRIM dan juga MCMC. Jadi seelok-eloknya beli dengan kami, boleh gunakan tanpa was-was, tak risau ditangkap. Betul tu. Jangan tunggu sampai Oktober ni, hal lagi 2 hari dan Oktober. Kawasan selatan tu, kawasan wilayah tu laju-laju. Dan kita lihat siaran lepas kita jual lebih daripada 39,000 unit, hampir 40,000 unit, yang membuktikan bahawa memang di serata Malaysia memerlukan produk ini. Kami bukan sekadar menjual produk, kami inginkan anda dapat menonton siaran TV digital dengan begitu jelas dan mudah sekali. Dapatkan segera bersama dengan kami di CJ Wow Shop. Kini dengan TV, anda boleh lebih daripada sekadar menonton. Semua dah tahu ke? Kelebihan siaran TV digital selain daripada memberikan anda imej lebih tajam dan jelas dengan resolusi yang lebih tinggi, percuma sepanjang hayat, ia juga memberi audio yang lebih jelas. Pada masa akan datang, sekiranya TV anda disambungkan kepada internet, anda juga boleh membeli belah melalui TV dengan akses TV interaktif serta melayari internet dengan skrin TV. Memang memuaskan. Seterusnya, anda boleh merakam rancangan kegemaran anda dan menyimpannya untuk anda menonton bila-bila masa. Bukan itu sahaja, kami juga akan menambah lagi perkhidmatan siaran TV dan radio pada masa akan datang untuk pengalaman menonton dan mendengar yang lebih memuaskan. Kepada ramai lagi yang tidak tahu mengenai siaran digital MyFreeView, kami mempunyai banyak lagi maklumat pada episod lain. Semua dah tahu ke? Atau layari myfreeview.tv untuk maklumat lanjut. Selamat menonton! Main-main, pengumuman rasmi sudah pun dikeluarkan bahawa hari Isnin nanti di kawasan-kawasan tertentu seperti wilayah Persekutuan, Selangor, Johor, Melaka ya, sudah tidak boleh menonton siaran analog. Manakala di kawasan-kawasan seterusnya, Tahira? Kawasan-kawasan dia utara dan juga timur seperti Kelantan, Terengganu, Pahang, Pening, Kedah semua bakal terjejas pada 14 Oktober, Sabah dan Sarawak 31 Oktober nanti, takutnya. Betul tu. Bermaksud secara keseluruhan, bermula hujung Oktober nanti, anda sudah tidak boleh menonton siaran TV analog. Ya. Jadi nak tak nak, anda tidak ada pilihan selain daripada untuk mendapatkan decoder green packet ini bersama dengan kami. Dan sekarang 260 unit sudah pun terjual dan talian kita dikabarkan sangat-sangat sesak. Ya. Kita nak sarankan kepada anda yang mempunyai telefon pintar, apa kata beli secara online. Waktu menunggu kalau anda telefon kami adalah 10 minit. Tapi kalau anda download aplikasi mobile kami, cepat saja anda dapat lihat, pilih saja green packet decoder, anda dapat lihat gambar dan juga image decoder yang anda akan terima dan seterusnya baca butiran-butiran yang ada, macam-macam informasi, cara pemasangan kita siap buat video. Lepas tu ini adalah petikan daripada akhbar rasmi. Okey, membuktikan bahawa kami bukan cakap main-main, tapi ini adalah sesuatu yang betul. Dan kita juga ada detail-detail, butiran-butiran lanjut, ada soalan-soalan lazim yang biasanya anda akan tanyakan. Dan yang paling penting, ada yang tanya kadang-kadang bateri remote tu kan. Eh, macam mana saya pakai? Tak boleh lah. Okey, ada ditunjukkan di situ. Dan ini kita buktikan kepada anda ada kelulusan SIRIM dan juga MCMC. Ha, ini cerita pasal alat kawalan jauh anda ni. Kalau kata tak reti nak masuk apa semua, dia akan tunjuk satu-satu. Yang penting masuk bateri. Kalau tak masuk bateri memang tak boleh lah, Kak. Okey, dan yang paling penting tekan butang merah ini. Nak beli satu, tekan satu. Nak beli dua, tekan dua. Buy now. Dan sekarang kita nak umumkan kepada anda bahawa 280 unit sudah pun terjual. Saya boleh katakan di sini tidak cukup. Kerana apa? Bermula hari Isnin nanti, mereka yang akan tamat siaran pada hari Isnin, anda harus menunggu untuk menerima produk ini. Jadi kita nak ingatkan kawasan-kawasan yang akan tertutup pada 14 Oktober dan juga 31 Oktober untuk siapkan payung sebelum hujan. Yes, saya sangat setuju. Sebab apa? Kalau anda lambat, kita mungkin kita habis. Sebab kita pula terhad. Katakanlah kalau anda memang tunggu selepas Oktober baru nak tukar, kita tak tahu mungkin harga akan naik ke. Betul. Sok dah tak ada ke, dah memang tak dijual ke. Itu adalah orang kata masalah yang tak nak kita hadapi. Jadi
anda buat masa sekarang ini kena laju-laju beli sekarang. Dan ini adalah cara pemasangan dia. Betul. Kalau abang tak ada kat rumah macam mana Nadia, saya tak reti. Abang senang aja. Ini kita panggil plug and play, ya, panduan pemasangan. Yang penting kita ada antena UHF, memang dah ada lah. Setiap rumah biasanya ada. Okey, bila dah ada, kita hanya perlu plug in sahaja pada TV kita. Kalau TV lama, dia punya kabel tu kat depan. Kalau TV baru, dia punya bahagian untuk kita plug in tu yang hijau. Yang hijau pula, merah, kuning dan juga putih di bahagian belakang. Betul, ya. Mudah. Kadang-kadang Saira ada TV-TV yang bukan main canggih, tapi tak ada decoder, lala tengok je lah TV, tak ada siaran. Itu sebenarnya kan, kalau kita tengok TV je lah, tak pun pasang je lah CD yang ada tu, ya kakak? Allah, tak dapat mana lah kita tengok TV. Tak dapat dah nak tengok orang kata siaran yang jelas. Inilah dia bezanya jika anda tengok secara analog dan digital. Kalau analog ni selalunya kita memang tengok sakit hati. Kadang-kadang bunyi dia itu sahaja dah menyakitkan hati kita. Sebab apa? Kalau anda tak jelas satu, lepas tu nak baca apa subtitle ke apa yang ditulis kat TV pun tak nampak. Bahasa lain payahlah. Bahasa kan? Thailand jadi bahasa India. Bahasa China jadi bahasa Melayu. Betul. Saya pun tak faham. Yang ini 31 Oktober hitam terus. Betul tu. Dan ini kita ada feedback daripada mereka yang sudah mendapatkan, rata-rata memberikan 5 bintang. Ya. Wow. Dan semua kata senang nak pasang lah, nice product lah, easy installation. Bahasa orang putih semua, ya? Betul. Dia kata bagi 5 bintang. Yang paling best, dia kata apa? Direct pasang antena pun clear. Lepas tu decoder berfungsi dengan baik. Dapat tengok semua channel dengan fast jelas. Fast delivery. Nampak? Yes, fast sampai. Delivery. Kita doa-doa semoga cepat sampai kepada anda yang mendapatkannya. Okey, order hari ini mungkin insyaAllah hari Isnin Selasa dah sampai. Ya, sebelum kita punya tarikh orang kata matikan analog tu. Dan kita nak ingatkan kepada anda yang sedang menonton, anak-anak yang berada di bandar, anda mungkin dah mempersiapkan diri anda. Betul. Cuba telefon sikit pada ibu ataupun ibu mertua di kampung tu, tanya, "Mak, mak dah siap ke TV mak tu untuk decoder?" Sebab saya tahu mak punya TV tu dah 10 tahun dah, mak. Lama dah. Saya rasa garanti mak punya TV pakai TV analog lagi, mak. Mak nak decoder, mak. Kalau tidak, mak tak boleh tengok TV tau, mak. Mak pun cakap, mak tak tahu, belikanlah untuk mak. Kan senang tu. Betul. Belikan untuk mak tu, apalah salahnya. Bukan awak yang kena hantar. Kita hantar pergi depan rumah mak tu. Percuma pula tu. Kami berikan kepada anda decoder digital, alat kawalan jauh. Kita ada juga kabel-kabel yang berkaitan, di mana hanya cucukkan saja anda dah boleh menikmati. Kita punya high definition channel yang ada dalam tu, iaitu 13 channel TV dan juga 6 channel radio. Dan Tahira, kita nak tanya sekali lagi kepada penonton yang sedang menonton siaran hari ini, bersediakah anda? Siaran analog akan tamat Oktober ini dan ada kawasan bermula Isnin ini sudah tidak boleh menonton siaran TV. Betul. Sebab tu kami tawarkan eksklusif set decoder digital Green Packet My Freeview ini sekarang. Betul tu. Hari-hari kita dok promote, kita bagi tahu boleh tengok HD, audio pun berkualiti. Sebab apa? Kita nak semua serata Malaysia menikmati pengalaman menonton TV yang hebat. Betul. 13 saluran TV dan 6 radio, percuma banyak rancangan TV kegemaran. Pemasangan dia cukup mudah, kakak. Plug and play sahaja. Betul tu. Yang paling penting, tidak menggunakan data internet dan tanpa bayaran bil bulanan, percuma. Kalau anda dah lama tunggu masa nak matikan yang bayaran bulanan tu, inilah dia peluang paling tepat sekali. Betul, peluang ini juga tidak akan langsung secara lama, ya. Kita kena orang kata stok kita terhad. Jadi laju-laju dapatkan. Sekarang ni 40,000 unit dah kita dah terjual. Tantan lepas ni habis terus kot. Jadi betul, cepat-cepat tu dapatkan di CJ Wow Shop. Ini dia, kita nak umumkan kepada anda setakat ini sudah 300 unit terjual dan talian kita sesak. Macam kita ingatkan, boleh beli secara online. Dan apabila anda akan menerima produk ini, saiznya begitu kecil sekali. Kecil-kecil cili padi, macam-macam dia boleh buat. Dia boleh membantu kita untuk menonton siaran apabila siaran analog dimatikan. Kita boleh tonton siaran digital hanya dengan menggunakan kotak kecil ini. Saya nak buka dan tunjukkan di bahagian dalam. Bila anda terima, ya, anda lihat decoder dia ni saiznya kecil. Ada makcik-makcik kata tempat saya tak ada ruang lah nak letak kalau besar-besar. Okey, saiznya kecil. Pemancarnya di sini sangat mudah untuk dikendalikan. Hanya perlu plug di bahagian belakang. Plug in. Lepas tu kita cocok di bahagian TV kita. Orang kata nak cocok pakai apa? Kabel kena beli ke, Nadia? Okey, makcik-makcik, tak perlu beli kerana apa, sudah kita berikan kabelnya di sini. Dan kita juga ada alat kawalan jauh, ya. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, jangan lupa masukkan bateri terlebih dahulu sebelum kita menggunakan. Sangat mudah sekali
ni tak perlu nak upah orang. Sebab apa kalau sekarang time-time ni nak upah orang, saya boleh garanti orang semua busy. Kena tunggu sampai sebulan lagi. Queue panjang. Betul tu, sebab ramai sangat orang yang panggil kan. Jadi ini tak payah panggil orang, tak payah panggil siapa-siapa pun. Anda sendiri sahaja perlu bertindak. Sebab apa? Kalau kita dah tengok bingkisan berita, dah tengok keratan akhbar, mungkin ada lagi satu peringatan daripada MCMC iaitu Perbadanan Kerajaan yang memberi kepada anda. Ini dia, siaran TV analog bakal ditamatkan di Selangor pada hari Isnin nanti. Jadi anda kena laju-laju pergi ke kita punya laman sesawang ataupun kita punya aplikasi, kena dapatkan dekoder digital. Ni betul-betul berlaku. Bukan kami yang hantar mesej ni, MCMC yang hantar tau. Bukan main-main ya. Dan kita nak kongsikan pengumuman tarikh terbaru dan tarikh muktamad ya. Betul. Di mana hari Isnin nanti anda lihat kawasan besar di bahagian bawah ini. Kita yang tinggal dekat Shah Alam, betul. Saya duduk kat Shah Alam ni, saya pun dah risau dah hari Isnin. Tapi nasib baik saya dah dapatkan green packet decoder. Okey, dan seterusnya tarikh dua minggu selepas itu. Okey, 14 Oktober di kawasan-kawasan lain secara keseluruhan. Dan data kita terima mendapati bahawa ramai di kawasan-kawasan sini masih lagi belum bersiapkan diri. Itulah orang Terengganu, orang Pahang, orang Kelantan, orang Kedah, orang Pinang. Cepat-cepat tukar. Jangan last minute. Betul tu. Dan pada 31 Oktober ni kita buat kat kawasan sini jadi sini saja. Tetapi Sabah Sarawak, tetapi sebenarnya 31 Oktober ni tarikh terakhir dah. Okey, semua serata Malaysia sudah tidak boleh menonton siaran analog. Betul tu. Nadia tahu tak apa yang akan berlaku kalau kita tak bertukar kepada siaran digital? Ha, cepat tukar. Sebenarnya inilah dia, no signal at all ataupun tidak ada siaran langsung, di mana anda macam Pak kata Nadia, kalau tengok TV boleh tengok TV je lah, tak ada siaran. Inilah TV mahal ke apa, tak boleh tengok, tidak ada gunanya. Kalau TV contoh kat rumah, dia kata, alah saya ada decoder yang bil bayaran bulanan tu. Saya nak tanya akak yang ada decoder bil bayaran bulanan. TV kat rumah satu je ke? Saya yakin kalau ada dua, mesti yang satu lagi tu tidak ada yang bayaran bulanan. Sebab saya tahu mahal. Tak mampu nak bayar. Tak mampu. Jadi kita pakai yang cocok biasa tengok TV tu kan. Tapi lepas tarikh yang kita bagi tahu tadi, anda sudah tidak boleh tonton. Betul. Padam, gelap. Bayangkan mak-mak kita nak tengok bola. Mak-mak kita nak tengok bola. Nak tengok drama, siaran memasak. Abang-abang nak tengok bola. Kalau ada decoder green packet ni, kita tengok. Jelas sekali Tahira. Nampak tak yang ini contohnya lah. Saya tak tahu yang ini apa. Saya rasa Colombia lawan China kot. Yang ini nampak tak? Wah, bola dia ke sini pun. Betul. Lepas tu anda semua jangan risau. Anda boleh dapatkan kita punya orang kata siaran dengan lebih jelas. Betul. Dan juga audio Tahira, dia. Ada makcik pakcik yang tanya, saya ni tak ada flat-flat TV ni kat rumah ni. Boleh ke saya nak pakai decoder ni Nadia Tahira? Boleh makcik pakcik, TV antik yang ada sentimental value, yang simpan dalam almari, ada tutup tu kan? Ada tak tahu? Ingat tak TV yang tutup almari tu kan? TV tu pun kita boleh gunakan, padankan dengan decoder ini. InsyaAllah kualiti juga akan menjadi jauh lebih baik daripada kualiti asal. Betul tu. Ini yang orang kata kalau anda tengok, mesti ada lagi lah mak-mak kita yang pakai TV tak boleh buang. Sentimental dia sayang. Hantaran dulu masa kahwin, 30 tahun lepas. Ya, dulu tak adalah beribu-ribu. Sebab tu dia sayang, dia simpan sebab boleh guna lagi. Apa yang mereka buat adalah beli sahaja decoder digital ini, cucukkan saja, boleh tengok dah high definition image yang kami tawarkan kepada anda. Betul. Sekarang ini kita dah berjaya sebanyak 350 unit. Betul tu. Kita nak bagi tahu kepada anda, anda yang mungkin hari ini hari cuti kan, Sabtu Ahad duduk kat rumah, ada masa akhirnya untuk mendengar kami berceloteh. Sebab apa? Yang tak bekerja mungkin sempat tonton di TV. Kita pernah jual sebelum ini, kita dah jual hampir 40,000 unit. Jadi kita nak bagi tahu kepada anda yang baru saja tonton, baru saja tahu, anda harus mempersiapkan diri anda kerana pada berita pun sudah diumumkan. Akhbar, jadi akhbar pun dah ada. Online, media, apa semua dah bagi tahu bahawa siaran analog akan ditukar kepada siaran digital. Apa beza dia Tahira? Ada yang tanya apa beza dia? Macam saya sendiri, saya risau sebab apalah. TV ni orang kata menjadi satu keperluan untuk kita. Memang dah kita kena ada. Setiap rumah kalau orang datang, apa-apa pun duduk depan TV macam ni. Macam keluarga kita. Tapi kalau kita punya siaran, macam siaran analog macam gini, saya sendiri pun tak mau masuk rumah saya, kakak. Pasal apa? Masuk rumah saya boring. Duduk tak ada TV. Bosan, tak ada, tak boleh nak tengok. Anak-anak bangun, bangun nak tengok kartun, tak nampak apa yang mereka buat kalau tak nampak. Duduk depan TV macam gini ha. Sampaikan kecil-kecil dah kena pakai cermin mata. Lepas tu kalau abang-abang nak tengok bola, abang balik lambat tengok bola kat mamak, ya awak marah. Kalau awak marah, awak belikanlah kita punya decoder digital. Kalau akak-akak sini, kak, sekarang ni orang kata apa, drama Sweet Dream kat TV TV3 tu. Terima akan seadanya. Apa benda lah. Ya Allah, yang daripada gemuk jadi kurus kan. Tiba-tiba tak boleh tengok. Bayangkan. Ya Allah, hati
saya tu rasanya dah tengok episod terakhir macam mana. Betul. Ya. Dan kalau kita tengok tu selain daripada gambar dia tak jelas, bunyi dia Tahira. Dia betul bunyi dia kan macam lepas tu kalau contohlah kalau saya nak pasang dengan kuat pun saya rasa macam orang sebelah ni marah pasal apa? Eh bisinglah kau, bukan dengar suara dia, kau dengar bunyi macam area signal tak ada. Betul. Tu aja. Dan Tahira, saya sedih. Saya sedih kalau anda masih lagi menonton siaran analog. Mungkin anda sedang melihat saya dan Tahira muka sengit, hidung sengit. Alang-alang pasang telinga je, dengar je kan. Betul. Sebab apa? Tak berapa nak jelas kalau siaran analog ini. Ya, betul. Kalau anda nak tahu, sebenarnya TV ini adalah medium pembelajaran anak-anak. Betul. Medium untuk ibu bapa kita menerima informasi. Betul. Jadi ini dia orang kata keperluan yang mesti ada, wajib ada, tidak ada pilihan lagi. Betul. Dan kita nak tekankan di sini, ini adalah TV yang sama. Betul. Daripada jenis yang sama, cuma bezanya yang sebelah sana adalah siaran analog, manakala ini adalah siaran digital. Saya cemburulah anda dengan awak. Betul, saya pun cemburu dengan diri saya sendiri sebab saya bijak membeli green packet decoder RM109. Kita tengok dekat kartun ni. Ya Allah, jelasnya. Adik-adik, akak-akak, bagi tahulah dekat mak-mak tu, bagi tahu kat mak kita ni, kita nak kena beli TV sekarang. Tengok subtitle. Betul cakap awak, Mia. Pengembaraan cuba beritahu kita sesuatu. Wow. Amboi, wow. Bayangkan anak-anak kita tengok kartun ya. Lepas tu iklan. Okey, kita tukar siaran sebab iklan kita kena tukar siaran. Okey, kita nak tengok ni. Suami katalah untuk anak-anak je, saya pun nak juga tengok. Betul. Bola dan sebagainya ya. Ni yang istimewanya, tanpa bayaran bulanan anda boleh menonton Sports HD, RTM Sports HD ya. Dan antara momen-momen kita biasa tengok TV, kita tengok berita. Betul. Bila kita tengok berita, kadang-kadang ya, kalau tak jelas kita tidak nampak dan tidak update diri kita. Contohnya kita tidak tahu berlaku peralihan siaran analog ke siaran digital. Kan. Nah, sekarang kita dah tahu, jadi kita kena bertindak dengan cepat sekali. Tengok tu, sayangnya Malaysia ku, dia kata. Okey, katakanlah kalau anda nak tengok rancangan-rancangan lain seperti TV 3 HD, betul, ada OK, ada CJ Wow, boleh, Shop, boleh, TV boleh. 1, TV 2, TV 3 pun boleh lagi. Betul tu, semua siaran yang kita nak kongsi. Tengok tu, image lebih tajam. Iklan ni kena bagi tahu ni sebab apa? Ramai yang tak tahu lagi ni kena tukar siaran analog kepada digital. Kenapa? Apa kelebihannya selain pada image jelas? Kita nak kongsikan dengan anda. Tanpa perlu menggunakan data internet, anda dapat tonton kesemua siaran ini sebanyak 13 siaran setakat ini dan ia akan bertambah menjadi 30 siaran tidak lama lagi ya. Akak-akak, siaran radio, ada yang nak dengar siaran radio? 6 siaran radio percuma. Dan ini dia ni yang paling penting, kita sekarang dalam keadaan ekonomi yang tidak berapa bagus. Kalau boleh, apa yang kita boleh jimat, mari kita sama-sama jimat ya. Anda yang masih lagi membayar untuk menonton siaran TV berbayar secara bulanan, harganya semakin meningkat. Nak bayar titik bulan semakin sakit. Tidak perlu. Kerana apa, dengan decoder ini anda tidak perlu bayar bil bulanan. Dan waktu menunggu sekarang kita 12 minit ya. Jadi kalau anda nak potong barisan, anda boleh beli secara online. Dan setakat ini 420 unit sudah pun terjual. Terima kasih anda mempercayai kami. Ini adalah pesanan khidmat masyarakat kami untuk anda, untuk kebaikan kita bersama. Betul tu. Jadi kepada anda, mungkin juga kalau anda ada mak kita tengok kata guna TV kotak macam gini lagi kan. Tak apa, senang sahaja untuk nak pasang. Tengok yang ini, kita ada kabel warna apa, warna putih, warna kuning, warna merah ni, plug and play. Cucukkan sahaja, anda dah boleh dapat dah image yang cukup jelas. Alat kawalan jauh kita juga tak ada masalah. Dulu kalau kena duduk, kita nak kena bangun tukar channel. Sekarang tak perlu lagi dah. Hanya gunakan saja alat kawalan jauh dan gunakan decoder digital yang telah disahkan oleh MCMC dan juga SIRIM. Kalau anda gunakan yang palsu, anda mungkin dipenjarakan dan juga boleh kena bayar saman sampai RM100,000. Betul tu. Yang paling penting, Tahira, kita suka sekali apa jenis TV yang anda ada. Semua boleh. Betul. Yang paling penting, isi kandungan yang paling penting dalam siaran ini adalah anda harus mendapatkan decoder bersama dengan kami sebelum siaran tamat pada Oktober nanti. Harga cuma RM109 sahaja. Betul. Jangan tunggu Oktober ini. Terima kasih daripada saya, Tahira. Dan saya, Nadia Anwar. Hidup mesti ada decoder, okey? Bye! Talian
Jangan sibuk, jangan risau. Muat turun aplikasi CJ Wow Shop. Daftar akaun baru. Isikan butir-butir peribadi anda dan klik submit. Anda sudah boleh buat belian sekarang. Pilih produk yang ingin dibeli, klik buy now. Masukkan postcode anda, pilih kawasan. Masukkan nombor rumah, bangunan dan nama jalan. Produk akan dihantar terus ke rumah anda. Hidup mesti ada wow.